salut untuk seluruh tim medis, mudah-mudahan tetap diberikan kekuatan dan juga kesehatan menangani COVID-19 ini. Nah, karena mereka sudah bekerja keras, biarlah ya. Kita yang bisa diam di rumah, tetap diam di rumah, tidak usah berwisata kemana-mana. Tapi imbauan ini sebenarnya mungkin sudah mulai terlihat ya dilaksanakannya. Kalau kita lihat di akun Instagram Yogyakarta City, ini mengunggah video kondisi kota Yogyakarta yang kini sepi dari wisatawan. Dalam video berdurasi 1 menit ini, diselipkan pesan bahwa pandemi corona membuat kondisi ekonomi memang berat bagi banyak orang. Tapi tetap di rumah untuk saat ini adalah pilihan yang terbaik. Kita lihat. Apa kabar sedulur-sedulurku? Iki aku, orang Jogja. Daerahku kini sepi. Wisatawan yang biasanya ramai di sudut-sudut jalan, kini hampir semua menunda kedatangan. Tempat wisata, hotel, rumah makan, toko, semuanya sepi pembeli. Dan banyak yang memilih tutup sementara ini. Tapi gak apa-apa. Aku tahu ini demi kebaikan kita semua. Sing penting sehat. Warga di kotaku mulai bersama-sama menyadari bahwa ini harus dihadapi dengan hati-hati. Ini memang berat, tapi aku percaya kita bisa melaluinya. Aku memahami kenapa kamu gak perlu ke kotaku dulu untuk sementara waktu. Namun, simpan dan catat yang di agendamu. Ketika badai ini berakhir, kita pasti akan bertemu. Percayalah, aku akan tetap tersenyum menyambutmu di Jogja.